YouTube. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat ini dua aplikasi berjalan ya di satu Windows atau satu jendela. Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya Abang Jos di channel Gebang Kidiu, dan semoga hari ini teman-teman dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke, pada video saya kali ini saya akan share bagaimana cara mengaktifkan fitur layar split. Layar split ini sangat berguna untuk menjalankan dua aplikasi secara bersamaan, teman-teman. Ini tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Ini sudah disediakan di HP Xiaomi, teman-teman. Kadang ada saja teman-teman yang pengguna Xiaomi gak tahu fitur tersembunyi atau fitur layar split ini. Oke, maka di video ini saya akan share ya. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan sama video-video saya selanjutnya. Caranya, buka setelan, lalu scroll ke bawah, di sini ada setelan tambahan. Setelan tambahan, lalu ada yang namanya pintasan, teman-teman. Pintasan tombol dan gerakan, lalu buka layar split, lalu pilih tombolnya yang seenaknya saja, teman-teman. Ada tekan lama tombol beranda, tekan lama tombol menu, tekan lama tombol kembali. Di sini saya mencontohkan tekan lama tombol beranda. Tap saja, lalu ganti. Jika sudah, kita akan coba ya. Ini saya menggunakan buka WhatsApp, lalu kita akan buka juga YouTube, teman-teman. Caranya tadi tekan lama, tekan lama tombol beranda seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman buka YouTube. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat ini dua aplikasi berjalan ya di satu Windows atau satu jendela. Nah, ini mantap ya teman-teman. Jadi sangat enak menjalankan dua aplikasi sekaligus di satu layar. Nah, tinggal kecilin lagi. Ini mode otorasi saya aktifkan. Nah, bisa teman-teman lihat ini sudah aktif ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Bye bye.